Makluman awal anggota pasukan bomba dan penyelamat Pasir Putih menggunakan kaedah highlight rescue dan sistem takal untuk membawa turun penjari madu yang meninggal di atas pokok tualang di hutan kampung Jagat Tongkat, Pasir Putih, Kelantan petang Isnin lalu. Dalam kejadian jam 12 tengah-tengah hari itu, mangsa dipercayai tersangkut dan tidak sedarkan diri ketika berada di atas pokok setinggi kira-kira 60 meter untuk mendapatkan madu. Seramai 17 pegawai dan anggota terbabit dalam operasi membawa turun mangsa. Kaedah highlight rescue dan sistem takal digunakan untuk menurunkan mangsa yang mengambil masa lebih 7 jam. Sebaik dibawa turun, mangsa yang tidak sedarkan diri terus menjalani pemeriksaan sebelum disahkan meninggal oleh pihak kesihatan sekitar jam 7.20 malam. Operasi turut membabitkan 23 orang anggota polis diraja Malaysia, Angkatan Pertahanan Awam dan Kementerian Kesihatan Malaysia serta 25 orang awam. Ayu, ibu berapa? Tidak. Molek. Lalu tumbang. Siapa kak ibu tu kau dulu? Tak jauhan. Tak jauhan. Namun, dah mau maju kan? Dah, dah punggu dah. Kalau ada yang mau ambil tu, ada yang buat video tu. Laku. Maju ke tu naik. Bewok ke naik. Lama ke terlepas bolok ke? Video minyak kau. Buat video. Buat lah tu. Dok ikut. Oh, ada dua orang ni. Enak ke? Terus. 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 Ambil apa? Oh, cik lah. Terus. 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 Gas. Okay, wakil stretcher. Okay, tak. Apa ni? Bes. Habis. Ni, ambil stretcher. Tinggal tu, situ. Lama dah tu. Ingat tu, toko atas toko. Takut dia tu. Tapi lumpur dia. Haa, toko. Toko tu, toko tu. Ingat tu, toko. Wakil. Ya, tak apa. Okey, alhamdulillah, masya-Allah, selamat tu, okey dah. Okey, betul.